Masjid Kartika Chandra Kirana melakukan kegiatan rutin Jumat Barokah di Kota Bandung, Jawa Barat. Oke, selamat datang ibu-ibu di Bandung. Heti Andika Perkasa didampingi jajaran Persit KCK Cabang Kodam 3 Siliwangi mengelilingi Kota Bandung menggunakan Bandros atau Bandung Tour on Bus. Bandros adalah bus wisata yang disediakan pemerintah Kota Bandung dan diperuntukkan bagi turis yang ingin keliling Kota Bandung. Belanda itu menyekolahkan anak-anak pribumi. Setelah berkeliling dengan Bandros, Heti turun di Pasar Kosambi dan menemui para penarik becak. Udah berapa lama nggak narik selama pandemi ini, selama COVID? Ya, paling 2 jalan, 3 jalan, terus sehari. Sehari, tapi masih berjalan. Selama dari mulai Maret, dari bulan Maret sampai sekarang jalan terus. Jalan-jalan, menjalan. Misalnya ini pendapatannya lebih minim. Mengurang, tahu Kodim? Kodim tahu? Tahu. Yuk kita naik. Sesampainya di markas Kodim 0618, berdiri sendiri Kota Bandung, Heti Andika Perkasa berbincang dan memberikan bingkisan sembako kepada para tukang becak yang telah mengantarkannya. Namanya siapa sih, Pak? Pak Aep. Orang Sumatera. Ya, memang. Asli. Oh, asli. Pantas namanya Aep. Bu Aepnya orang mana? Orang Cibatu. Sama ya, Sunda juga. Pasti sehat. Di kampung. Mau pulang ya antar semakonya ya. Buat istrinya sama anak-anaknya ini. Ketua Umum Persit KCK juga meninjau lingkungan Kodim 0618 yang halamannya dimanfaatkan untuk menanam berbagai jenis sayuran. Ini ketahanan pangan kita di Kodim Kosambi, ada pohon apa aja ini? Wah, macam-macam. Memanfaatkan pekarangan yang ada di sekitar rumah dan kantor apa aja untuk ketahanan pangan.